Di video kali ini kita akan membahas anime Classroom of the Elite Season 2 episode ke-13, yang dimana ini adalah episode terakhir dari season keduanya. Episode ini mengadaptasi seluruh isi dari novel volume ke-7,5 yang diringkas menjadi satu episode. Tentunya hal tersebut membuat ceritanya itu banyak yang di-skip dan sedikit mengecewakan. Pada episode ini, kita ditampilkan kejadian setelah pertarungan di episode ke-12 kemarin. Di sini, Rowan udah kalah telak oleh Ayano Koji, karena ia mempunyai backingan yang kuat, yaitu dari wali kelas dan juga mantan ketua OSIS. Rowan berniat untuk mengundurkan diri dari sekolah, karena ia telah gagal sebagai pemimpin kelas. Ia tidak mau anak buahnya itu ikut kena masalah karena rencananya. Lalu ia memberikan semua poin kelasnya itu kepada Ibuki sebagai tanda bahwa ia telah menyerah. Tapi di sini Ibuki tidak mau menerimanya dan bilang bahwa Rowan itu baru kalah sekali tapi dia udah kena mental. Dan di sini juga Rowan sempat ditendang oleh Ibuki. Sebenarnya Ayano Koji udah bilang kepada Rowan bahwa ia tidak akan mengungkit dan melaporkan kejadian kemarin kepada pihak sekolah. Cuman karena Rowan itu gak percaya dan takut akan dimanfaatkan, ia bersikeras untuk mengundurkan diri. Di light novel, Albert dan Ishizaki juga berniat mengundurkan diri dari sekolah, karena mereka juga merasa bersalah atas kejadian kemarin. Saat ia berada di kantor sekolah, Rowan sangat terkejut bahwa kejadian kemarin itu tidak sampai tersebar dan kelas D itu udah membayar poin karena perusakan kamera CCTV. Tentunya hal tersebut adalah rencana dari Ayano Koji yang tidak akan membiarkan Rowan keluar dari sekolah. Dan pada akhirnya, Rowan tidak jadi mengundurkan diri dan ia akan berhenti jadi pemimpin kelas, serta ia juga tidak mau lagi terlibat dalam urusan kelas. Setelah kejadian pembulian kemarin, terdapat rumor yang tersebar luas bahwa Rowan itu telah kalah dari Ishizaki, Albert, dan Ibuki. Ia menyerahkan kelas C kepada Kaneda dan Hiyori, yang mereka itu bertugas memikirkan rencana dan strategi untuk kelas. Rowan dan Ayano Koji pun berdamai. Mereka membuat gencatan senjata karena Ayano Koji itu harus mengurus banyak hal. Ia harus mengurus Nagumo yang adalah ketua OSIS yang baru untuk menghentikan rencananya. Di sini, serangan dari Ayano Koji kepada Rowan benar-benar menghancurkan tubuh dan mentalnya. Hal tersebut membuatnya kehilangan motivasi untuk bertarung. Walaupun Rowan berhasil menghancurkan kelas lain, selama masih ada Ayano Koji, itu semua gak ada artinya. Rowan menganggap bahwa selama di sekolah ini ada Ayano Koji, Rowan tidak akan bisa menang. Ia memberikan julukan kepada Ayano Koji sebagai monster, yaitu adalah orang yang tidak bisa dikalahkan. Di sini juga mereka sempat ngebahas mengenai rencana kedepannya. Rowan sempat membahas soal Kushida yang keberadaannya itu udah seperti kanker bagi kelas. Kushida mungkin bisa dimanfaatkan untuk melawan Horikita, tapi akan sangat sulit untuk digunakan melawan Ayano Koji. Ayano Koji bilang bahwa semester ketiga, kelas D akan naik ke kelas C. Tapi itu semoga berlangsung lama, karena Ayano Koji akan mengeluarkan Kushida dari sekolah. Tentunya hal tersebut hanya spekulasi sementara, dan pada kenyataannya, Ayano Koji tidak berhasil dengan rencananya tersebut. Ayano Koji juga ngebahas soal rencana dari Rowan yang mau mengumpulkan 800 juta poin pribadi untuk naik ke kelas A. Walaupun udah dijelaskan oleh Rowan, tapi Ayano Koji tetap tidak yakin dengan hal tersebut. Secara teori mungkin aja bisa terjadi, tapi dalam prakteknya akan sangat sulit. Di light novelnya, Ayano Koji juga membuat janji ketemuan dengan Manabu di sini untuk mempertemukannya dengan Rowan. Rowan di sini paham bahwa Manabu itu mau meminta bantuan dari anak kelas 1 untuk menghentikan Nagumo. Tapi di sini Rowan penasaran sejak kapan Manabu itu bisa mengetahui kemampuan dari Ayano Koji. Manabu bilang bahwa ia tahu dari sejak awal Ayano Koji masuk sekolah, dan ia tidak butuh waktu lama seperti Rowan untuk mencari tahu kemampuan dari Ayano Koji. Rowan bilang bahwa ia hanya menikmati proses mencari orang misterius. Lalu di sini juga Manabu sempat mengejek tentang Rowan yang babak belur karena dihajar oleh Ayano Koji. Rowan yang terprovokasi langsung melemparkan salju ke wajahnya sambil ia juga mencoba menyerang Manabu. Tapi semua serangan dari Rowan tersebut berhasil dihindari olehnya. Manabu sendiri tidak mau menanggapi hal itu dan melanjutkan pembahasannya. Jadi bisa dibilang Nagumo itu mau membuat sekolah menjadi lebih menyenangkan,
dengan cara membuat ujian yang bisa membuat banyak murid itu dikeluarkan. Intinya, Manabu minta ke Enokoji agar Nagumo itu tidak mengamuk. Karena nanti entah berapa banyak murid yang bakal dikeluarkan kalau Nagumo itu dibiarkan begitu saja. Di episode ini juga ada cerita mengenai kencan ganda antara Kei, Hirata, Sato, dan Enokoji. Cuman gak terlalu penting dan malas juga buat dibahas. Jadi intinya adalah Sato membuat rencana kencan dengan Enokoji, dan di akhir ia akan menyatakan perasaannya. Singkat cerita, Enokoji menolak perasaan dari Sato. Ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah menambahkan perasaan romantis dengan orang lain. Dan dia juga belum cukup dewasa untuk mengenal yang namanya itu cinta. Setelah mendengar itu, Sato pun pergi sambil menangis karena kekecewaannya. Tapi andai aja kejadian tersebut terjadi sebelum festival olahraga, di mana Enokoji menunjukkan kemampuannya, Enokoji mungkin aja menerima perasaan dari Sato. Karena ia juga pengen ngerasain jadi murid biasa pada umumnya. Di sisi lain, Kei mengintip dari semak-semak untuk mengamati kejadian tersebut. Kei di sini punya perasaan khawatir bahwa ia akan digantikan oleh Sato. Tapi setelah menyaksikannya sendiri, ia bisa tenang. Enokoji menjelaskan bahwa kedudukan Kei tidak bisa digantikan oleh Sato. Karena Kei adalah alat yang paling berguna. Kei juga sempat menanyakan mengenai Enokoji yang selalu memandang orang lain itu sebagai alatnya, dan apakah dia pernah menyukai seseorang. Jawaban dari Enokoji membuat Kei sedih karena ia tidak peduli terhadap perasaan dari orang lain dan terkesan dingin. Lalu Kei memberikan hadiah Natal kepada Enokoji karena ia yakin tidak ada yang memberikannya hadiah kecuali dirinya. Lalu Enokoji juga ngebalas dengan memberikan obat demam karena ia mengira bahwa Kei itu akan demam setelah diguyur banyak air di musim dingin. Di sini Kei memaklumi tindakan dari Enokoji tersebut dan menganggap bahwa ia juga bisa perhatian. Setelah itu, mereka berjalan bersama untuk pulang. Di sini, Enokoji mengungkapkan rencananya kepada penonton bahwa ia berhasil membuat Kei menjadi sepenuhnya berpihak dan bergantung kepada Enokoji. Dengan begitu, ia tidak akan berkhianat dengan mudah, dan Kei itu sepenuhnya menjadi alat yang paling mantap. Kalau dipikir-pikir, ya kejam banget sih, padahal penonton itu udah bersimpati loh. Apalagi saat scene pemutusan hubungan antara Enokoji dan Kei. Enokoji berharap bahwa ia juga bisa merasakan seseorang yang lebih dari sekedar alatnya. Selama ini, Enokoji masih merasa bahwa ia selalu ada di white room, yang di sana itu sangat menekankan individualisme, yang membuat Enokoji menjadi seperti sekarang. Lalu di akhir cerita, Enokoji dan Kei berpisah karena asrama udah dekat. Setelah perpisahan tersebut, Enokoji berjalan sendirian di tengah hujan salju. Di tengah perjalanan, terdapat seseorang yang mengikuti Enokoji. Dan orang tersebut adalah Sakayanagi Arisu. Ia membahas mengenai salam untuk reuni mereka, padahal Enokoji sendiri nggak mengenalnya. Arisu bilang bahwa Enokoji adalah mahakarya terbaik dari White Room yang diciptakan oleh ayahnya. Arisu menganggap bahwa Enokoji adalah si bakat palsu atau jenius palsu yang harus ia kalahkan. Karena jenius asli sepertinya akan membuktikan bahwa ia bisa mengalahkan jenius palsu hasil percobaan seperti Enokoji. Dan itulah cerita akhir dari episode puncak anime Classroom of the Elite Season 2 episode ke-13. Ya, secara keseluruhan, episode kali ini itu adalah yang paling singkat karena harus merangkum satu volume dalam satu episode. Aku sendiri berharap bahwa episode akhirnya itu bisa sampai 40 menitan. Cuman ya bagaimana lagi, budget dari animenya itu udah menipis karena dipakai buat scene baku hantam kemarin. Segitu aja untuk video pembahasan anime Classroom of the Elite Season 2 episode ke-13. Kalau dirasa video ini bermanfaat, kalian bisa share dan like video ini serta tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Makasih buat yang udah nonton sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.